Sao, ini kan dulu dari orang tua kita juga udah diajarin dari nenek kita. Kalau dulu nenek moyang kita pakai ulos, kalau sekarang udah zaman modern, pakai kain sarung biar lebih enak. Di sini ini dibutuhkan semua orang, jadi kalau orang melahirkan, ini harus ada persiapan paling sedikit satu losin. Sejak kita kelas 4 SD, kita diajak ke sawah. Nak, ayo pakai saung, nanti kepanasan. Ya enggak lah bu, pakai topi aja. Enggak bagus nak, nanti enggak terlindung mukanya, harus pakai saung. Seandainya matahari panas, kalau kita apakan ini kan jadi enak, nggak kena panas. Di belakang juga kan leher kita nggak kena panasan. Itu fungsinya ini, makanya harus pakai gini kita. Udah kita diajarin ibu kita kayak gitu. Jadi kita nggak mau pakai topi, harus pakai sarung. Mesti kita ajarin anak-anak pakai kayak gitu.